Wah, hari ini panas sekali. Udaranya sangat gerah. Ya udah deh, aku mau nyalain dulu kipas anginnya. Ayo kita nyalain kipas anginnya, teman-teman. Ini kipas angin aku ya. Kipas angin ini umurnya sudah lama loh, sudah sekitar 5 tahun atau 6 tahunan. Kipas ini sangat lucu sekali dan kipas ini selalu tersenyum. Warnanya pelangi, ada merah, hijau, biru, dan orange. Ayo kita coba, udah panas sekali nih. Aduh, kok tiba-tiba kipas anginnya nggak jalan? Mana udaranya udah panas lagi? Waduh, gimana ini? Ayo dong kipas angin, kamu harus menyala. Coba deh aku coba lagi. Malah nggak jalan banget. Ya ampun, ini gimana? Mana aku udah pingin kipasan lagi. Wah, coba deh aku pegang. Ternyata kalau dipegang dia bisa berputar, tapi berputarnya sangat lambat, tidak seperti biasanya. Waduh, apakah kipas ini harus diganti ya? Berputar, berputar, tapi lambat. Gak seperti biasanya ini kipas angin ini. Jangan-jangan kipas ini sudah mulai rusak. Padahal kipas ini sangat lucu sekali. Kira-kira aku bisa mendapatkan kipas angin ini lagi atau tidak ya? Kira-kira di toko masih dijual atau tidak? Ya udah deh, aku cabut aja stop kontaknya. Coba aku periksa. Sayang sekali ya, padahal kipas ini masih bagus. Baling-balingnya pun belum ada yang patah. Kenapa sih kipas angin tersenyum ini harus rusak? Ya udah deh, nanti aku beli aja lagi. Karena kamu sudah tidak berjalan, aku akan membuang kamu ya kipas angin. Dasar kamu kipas angin yang sudah tidak berguna. Aku buang aja deh kamu kipas angin ke tempat sampah. Lung. Dadah kipas angin rusak. Kamu sudah layak ya tinggal di tempat sampah. Nanti aku beli yang baru lagi. Untung aku masih punya kipas angin kecil ini. Lihat. Kipas angin lucu yang bentuknya lope. Aduh, aku ingin segera menyalakan kipas angin ini. Semoga aja kipas angin ini anginnya kencang ya, karena sudah lama juga kipas angin ini tidak dipakai. Siap-siap dinyalakan angin segar. Aduh, duh, 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 duh. Kok anginnya juga tidak ada? Gimana ini? Mana panas banget lagi. Aduh, hari ini aku apes banget deh. Kedua kipas anginku sudah tidak berjalan. Ya udah deh kipas angin butut, kamu juga layak ya untuk ada di tempat sampah. Aku pun akan membuang kamu lagi kipas angin butut. Sudah dua kipas angin tidak berjalan. Aduh, rasanya kesal sekali. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Lung, akhirnya kedua kipas angin ini ada di tempat sampah. Dadah kipas angin. Kipas anginnya pada rusak loh, teman-teman. Ya udah deh, aku cari angin di luar aja, cari angin segar yang alami. Sekian dulu untuk cerita kipas hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kipas berikutnya. Dadah.